Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Mudah-mudahan kalian pada sehat semua ya, geng. Jadi, geng, di kesempatan kali ini saya Angga di channel saya Heiga Motovlog. Jadi saya akan mencoba untuk mereview sebuah motor matic ya, aliran semi street racing. Ya, yang bisa dibilang cukup hedon seciamis gitu ya. Untuk penampakan motornya kayak gini, geng. Nah, jadi di sini teh saya akan mencoba untuk mereview gitu, membedah apa aja sih yang terpasang di motor Vario 125 OLD ini ya. Jadi ada sih yang bertanya gitu, yang di video-video sebelumnya kan motor ini suka dipakai di Samori oleh teman saya. Ada yang bilang juga, "Bang, review si Vario yang merah itu, yang 125 itu ya." Ya, jadi di kesempatan kali ini saya mencoba untuk mereview, membedah sedikit apa sih yang terpasang di motor Vario ini. Yuk, buat kalian yang penasaran tentang motor Vario ini, bisa lah tonton dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang baru nonton channel ini, tolong bantu like, share, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya, geng. Ini kita review aja ya, kita langsung dari mana aja ya, dari atasnya aja ya. Untuk spion ya, ini spion menggunakan spion klik itu Vario, namun Vario yang di luar negeri gitu, itu dinamakan Vario klik gitu, diklik. Lalu lanjut ke bagian batok, ke sini menggunakan carbon Kevlar. Langsung untuk pengeremannya di sini menggunakan no name. Sama ini menggunakan tabung dari Brembo ya, Brembo smoke hitam. Lanjut ke bagian speedometer, masih bawaannya ya, namun pakai ini smoke ya, smoke hitam. Untuk saklar masih bawaan ya. Untuk ini, untuk hand gripnya menggunakan kepunyaan dari Yamaha NMAX. Untuk bandulnya menggunakan CR7. Lanjut ke bagian bawah, untuk kunci kontak masih bawaannya ya. Lanjut untuk reflektor Mika, ini dalamnya itu udah dihitamkan. Nah, untuk di bagian dada ini menggunakan carbon Kevlar, geng. Mantap pokoknya mah. Ini teh jadi motor Vario satu-satunya terhedon di Ciamis. Mantap pokoknya. Untuk lanjut ke bagian bawah, untuk spakbor menggunakan originalnya, bottom originalnya, sama baut pakai baut stainless. Ini pakai passbik ya. Untuk ini si trombolnya menggunakan trombol ori ya, geng. Ori lumayan mahal, kalau ori hampir 1 juta lah, depan sama belakang. Untuk ruji TDR, palak pakai Yoko warna gold. Lanjut ke sebelah sininya. Nah, untuk di sebelah sini untuk bottom masih sama. Untuk di bagian blisnya ini menggunakan Sunstar model cowak. Untuk kalipernya dia menggunakan masih yang ori, namun katanya kedepannya sih katanya mau menggunakan Nissin Samurai gitu. Lanjut kita ke, oh ya, untuk di bagian pengereman ini masih menggunakan originalnya. Kita lanjut ke bagian sini apa ya, oh ini untuk pijakan kaki ya, geng. Pijakan kakinya ini menggunakan Aprilia. Mantap, menggunakan Aprilia. Untuk ini tutup kipas radiatornya menggunakan custom ya, custom sarang lebah, baut cuma itu apa ya, stainless gold. Sama ini teh selang
selang radiator menggunakan Samco, geng. Mantap pokoknya mah, geng. Untuk knalpot ya. Untuk knalpot ini katanya mah Orion, namun udah dibobok, geng. Jadi suaranya agak berisik, namun agak adem juga gitu. Dan untuk ini, untuk tutup knalpot, dia menggunakan kepunyaan Vario 150, geng. Mantap. Ada yang aneh kan? Coba, ada yang aneh? Banyak kayak agak mundur ya. Coba lihat si spakbor sama roda itu ya, sama ban itu kayak deket tuh. Oh, agak deketan gitu. Sebenarnya ini teh udah di custom ya. Di custom dipanjangin mountingnya. Mounting itu jadi antara rangka ke mesin itu kan ada penghubung. Nah, itunya si mountingnya dipanjangin. Ini sekitar 7 cm katanya. Produk by custom dari bengkel TWT ya, TWT Ciamis. Untuk stiker, dia menggunakan stiker klik ya, klik 125. Untuk ke belakang, untuk lampu reflektor menggunakan mikanya, mika smoke-nya, smoke hitam. Untuk ini sarung jok, gak tahu merek apa ya, kurang tahu ini teh. Namun ini agak-agak bekas itu, bekas kucing. Mantap. Nah, untuk ini pakai karbon Kevlar, geng. Mantap, coba lihat. Kevlar, mantap. Bukan karbon celup ya. Nah, lanjut ke bagian bawah ya. Ke bagian bawah, untuk shoebreaker, dia menggunakan kopi Ohlins. Ukuran 330 ya, tabung atas, geng. Mantap pokoknya, manja elegan gitu. Untuk pelek masih menggunakan Yoko trombo juga ori, geng. Untuk trombo ori itu cukup lumayan mahal. Untuk di bagian ini filter menggunakan AAR non itu apalagi gitu. Namun kebanyakan sih yang gitu ya, yang bertanya gitu, bang kenapa sih kok dipanjangin masih bisa terpasang di filternya, katanya dia udah custom si bagian ini di bawah di sini nih, coba lihat pakai dudukan lagi jadi agak ke depan, jadi si shoebreaker gak nyentuh ke filter gitu, geng. Untuk penyalahan selahan sama standar pakai chrome ya, di standar depan juga pakai chrome, geng. Mantap pokoknya mah. Itu ya untuk tampilan kayak gini, mantap pokoknya, mantap. Apa ya, ini spek bucin ya. mantap spek bucin, dasar yang punya berbucin mulu. Jadi untuk reviewnya cukup segitu aja ya. Gak banyak sih, tapi menurut gue ini motor paling hedon gitu, soalnya cuma satu-satunya Vario 125 yang terhedon kayak gini gitu, yang udah modif semi SR, bannya juga lumayan agak mundur gitu, nambah 7 cm ke belakang gitu. Mantap. Saya lupa untuk di bagian ya, untuk ban belakang itu mereknya dari Comet, geng. Dari Comet, ukuran 60/80/17, geng. Dan untuk di bagian depan ini menggunakan ban apa ya, oh untuk depannya itu menggunakan Maxxis 50/90/17, geng. Mantap pokoknya, geng. Jadi cukup sekian aja ya, coba reading sebentar aja ya. Halo geng, jadi sekarang gue lanjut kita test ride aja pakai motor Vario ya, Vario 125 generasi ketiga yang sudah modif semi SR street racing, geng. Semi street racing, jadi si motor Vario nya cukup hedon sekali, dan bannya juga mulai agak mundur gitu, bannya juga cukup mundur ke belakang gitu.
Jadi di sini gue akan mencoba test ride aja lah sekitaran Ciamis ya. Yuk urang gaskeun. Suaranya adem. Yuk kita awal gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Ya Allah selamatkan aku di perjalanan. Amin. Yuk kita riding aja sebentar ke sekitaran Ciamis. Jadi sekarang di sini saya udah ada di itu ya, di Stadion Atletik Ciamis Linggasari ya. Ciamis Linggasari Stadion Atletik. Di sini banyak sekali yang lagi itu olahraga dikit, jogging, barusan juga kan si bapak-bapak tuh. Mantap. Yuk urang gaskeun lah sebentar. Motor ini yang punya gitu suka dipakai itu ya harian gitu. Sebenarnya sih menurut saya motor yang kayak gini bannya cukup kecil kayak gini gitu, saya sarankan bukan untuk harian gitu, bisa untuk kontes, bisa untuk main-main sebentar aja gitu. Kalau pakai harian ini cukup berbahaya ya geng, saya gak sarankan buat kalian untuk memakai ban sekecil ini. Depan 60, belakang 60 juga sama, jadi cukup bahaya lah menurut saya. Adam suaranya mantap, knalpotnya bobokan, ori bobokan, namun agak adem tuh. So, kalau dipanteng gas agak teriak gitu, mantap pokoknya mah. Motor ini kan udah beberapa hari ke belakang itu katanya habis itu, habis dipanjangin mountingnya gitu di bengkel custom TWT ya Ciamis. Jadi gue juga linu ini bawahnya ngilu gitu, soalnya bannya cukup kecil, gak berani gue. Tapi yang punya gitu, pada video-video sebelumnya, video Ksan Mori, dia bawanya cukup kenceng-kenceng mulu gitu. Gue mah nyantai aja sih, soalnya ini motor orang gitu, takutnya kan kenapa-napa. Kalau saya libas gitu, nanti pelaknya kan bisa penyol gitu kan, bahaya. Nanti gue ganti rugi lagi. Nah geng, jadi di sini saya udah ada di sekitaran kota Ciamis. Saya pakai Vario juga, nyantai-nyantai aja. Nah, ini ke Jamban Sari ya, untuk foto-foto dan sebagainya bisa di situ. Suasananya juga mantap pokoknya. Untuk motor ini kayak gini. Nah geng, jadi motor ini teh untuk tikung-tikungan cukup menyulitkan sekali untuk tikung-tikungan, soal kan si wheelbase nya itu nambah panjang 7 cm gitu. Jadi untuk nikung-nikungnya juga lumayan sulit lah.